Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khairon mengungkapkan soal pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden Jokowi. Herman memastikan bahwa Demokrat bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari Tribun News, awalnya Herman menyampaikan bahwa SBY dan Jokowi sudah lama tidak berdiskusi secara intens. Ia menyebut SBY menyampaikan bahwa Demokrat memiliki kesamaan ide dan gagasan dengan bacapres Prabowo Subianto. Selain itu, Herman yakin ada banyak hal lain yang dibicarakan SBY dengan Presiden Jokowi. Meski tak membeberkannya, Herman mengatakan bahwa pembicaraan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dikatakan Herman, SBY juga menjelaskan narasi perubahan kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Narasi tersebut pun kerap disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono ke publik. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pun diisukan masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.